netizen nih buat Yogi atau buat Medi ya. Coba kita lihat. Pertanyaannya berikut dari netizen. Jreng. Bunyi adalah, mana gak ada? Oke, kalau gitu aku nanya ke Medi deh. Medi, kamu udah gak jadi pelukis lagi sekarang? Udah jadi ini, pemain TikTok aja. Kan jadi Medi Management tadi. Oh, Medi Management. Ini artis yang pertama ya? Ini yang pertama berhasil membobol industri. Oh, gila langsung followernya naik. Tapi kamu ada potongan gak paypal mode dari dia? Gak ada ya. Gampang lah ya. Kasih tepuk tangan dong buat Yogi dan juga Medi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa nonton bioskop lagi ya. Amin. Meskipun dari dalam mobil ya. Oh, iya. Atau dari manalah pokoknya terserah ya. Oke. Kita menuju ke pasangan yang berikut ini lagi. Di depan udah ada kartu-kartu dengan wajah saya. Ini difoto pada saat sebelum di karantina ya. Silakan pilih salah satu. Siapa dulu mau ambil? Mika atau Pagan? Ladies first. Ladies first. Paling gemes mukanya, mukanya ini ya. Mukanya paling gemes ya. Okay. Terus ngapain nih aku? Tanya, baca ini. Oh, aku tanya, oke. Okay. Pernah gak kamu beli barang mahal tapi gak ngomong sama aku? Pernah. Gak pernah. Gak ngaku nih. Gak pernah. Kok bisa gak pernah, gak ketahuan atau gimana? Gak hobi barang mahal juga sih. Ya, kamu gak hobi barang mahal. Mungkin, ya. Oh, mungkin bukan barang, beli kucing mahal. Langsung diam dia. Nyuruh aku. Jadi dia juga. Yang nyuruh aku. Kontak dulu. Oh, yang nyuruh kamu juga. Jadi selalu kontak ya. Dia gak suka barang-barang mahal. Oh, Bika berarti, kamu berarti. Pernah gak? Tanya tadi Bika, iya bukan ke aku. Kebalik kali nih kartunya. Iya, kebalik nih. Coba sekarang padan. Pernah gak kamu curhat ke teman-teman kamu kalau kamu lagi bete sama aku? Nah, sering. Serius. Siapa? Ke geng mama-mama hot itu? Yes, local mom gang. Oh, iya. Ini lagi puasa, aku gak boleh bohong. Oh, iya, gimana? Biasanya apa sih hal kamu keselin sama dari suami kamu tuh apa? Suami aku tuh ya lagi-lagi dia hanya mantengin kucing aja gitu ya? No comment. Lagi puasa soalnya. Lagi puasa, hello. Gak boleh berantem. Oke, Mika berikutnya, buka lagi. Oke. Pernah gak setelah kita nikah, mantan pacar kamu hubungin kamu lagi dan kamu bales? Malah mereka hubungin aku semua. Astaga. Mantan yang mana nih? Jadi teman rata-rata jadi teman sama Mikaela. Aku sahabatin semua, sahabat kita. Pinter banget Mika, luar biasa. Ya, udah pernah nyicip padan kan? Ya. Nyicip apa? Gandengan. Kegingging. Itu gimana caranya gara-gara kamu kalau handphone suka tuker-tukeran gitu? Gak tau kenapa sih mereka beneran hubungin aku. Enggak, karena enggak kebetulan circle-nya enggak jauh kali ya. Oh iya, teman-teman itu juga. Iya, jadi ya udahlah ngapain, it's in the past juga kan. Mendingan temenan silaturahmi. Iya, tau itu juga udah cerita lama. Ya. Kembalikannya sekarang. Kalau mantan-mantan kamu dulu nih kan? Itu bukan pertanyaan. Oh iya. Aku duduk di sana kan dia, sama posisinya. Oke, kalau gitu balas pertanyaan berikut. Sebenarnya berapa sih uang bulanan yang kamu pengen sebagai istri seperti kamu? Jawabannya saya berikutnya, jangan kemana-mana, tapi Rumi!